Sobat Piknik, satu lagi kekayaan alam yang terdapat di dataran tinggi Dieng, Jawa Tengah, ialah wisata alam Kawah Sikidang. Kali ini, Sobat Piknik akan mengajak kalian untuk menikmati keindahan alam Kawah Sikidang. Penasaran seperti apa? Yuk ikuti terus tetap di Sobat Piknik. Ayo piknik, biar gak panik. Let's go! Berada di sekitaran Kawah Sikidang dan tepat di belakang saya ini adalah kepulan asap dari Kawah Sikidang. Kawah Sikidang terletak di dataran tinggi Dieng dengan ketinggian lebih dari 2000 meter di atas permukaan laut. Wisata alam Kawah Sikidang sudah sangat terkenal di kalangan masyarakat lokal maupun mancanegara. Tidak heran, wisata alam Kawah Sikidang ini tidak pernah sepi pengunjung, terlebih saat weekend tiba. Perjalanan menuju wisata alam Kawah Sikidang dapat diakses dengan menggunakan sepeda motor atau kendaraan roda 4 atau lebih bagi mereka yang berwisata dengan rombongan. Sepanjang perjalanan ini, Anda akan disuguhi pemandangan alam dataran tinggi Dieng dengan hawa yang sejuk dan segar. Wisata alam Sikidang ini memiliki area parkir yang cukup luas, jadi para pengunjung tidak perlu khawatir akan ketersediaan tempat untuk memarkirkan kendaraannya. Untuk tiket masuk wisata alam Kawah Sikidang ini sebesar Rp10.000 saja untuk satu kali kunjungan. Ya, maaf tangan kiri. Setelah melewati pintu masuk wisata alam Kawah Sikidang ini, kita akan langsung disambut dua patung kijang sebagai ikon dari Kawah Sikidang ini. Di sini kita bisa berfoto-foto dengan latar belakang dua ekor patung kijang ini. Ingat, kita bilang terlalu dekat apalagi sampai memanjatnya, guys. Kawah Sikidang ini terbentuk dari letusan gunung berapi di kawasan dataran tinggi Dieng sejak bertahun-tahun yang lalu. Letusan gunung ini berada di tanah yang datar sehingga para pengunjung bisa leluasa melihat lumpur panas yang meletup-letup keluar dari Kawah Sikidang ini. Oke guys, selamat pagi. Jumpa lagi bareng saya di Sobat Piknik. Dan kali ini aku tengah berada di objek wisata alam Kawah Sikidang. Ini cuaca masih pagi, jadi cerah banget. Ini beruntung pas aku kesini cuaca sangat cerah. Pengunjung juga belum terlalu banyak. Penasaran seperti apa perjalanan saya? Yuk ikuti terus hanya di Sobat Piknik. Ayo piknik, biar gak panik. Let's go. For the summer,
there's nowhere to go. Cause I am happy on this island. Wanna be my fun land. I don't ever want to leave. I'm in a tropic. Baik guys, kali ini saya tengah menuju ke pusat dari Kawah Sikidang. Dari sini sudah kelihatan kepulan asap dari Kawah Sikidang tersebut ya. Dan tidak hanya itu, Kawah Sikidang ini juga mengeluarkan gas dan asap yang mengepul ke udara. Kawah Sikidang merupakan kawah aktif terbesar yang terdapat di dataran tinggi Dieng serta terdapat pula celah-celah gas di sekitarnya. Maka dari itu, para pengunjung wisata alam Kawah Sikidang dilarang keras membuang benda-benda yang dapat menimbulkan percikan api. Oke guys, ini sudah pukul 9 pagi. Selesai sudah eksplor Kawah Sikidang, saatnya kita turun. Terima kasih telah mengikuti perjalanan saya. Tetap di Sobat Piknik. Ayo piknik, biar gak panik. Oke guys, sekarang kita sudah menuju ke pintu keluar dari objek wisata alam Kawah Sikidang. Akhirnya selesai sudah saya eksplor objek wisata alam Kawah Sikidang. Kita sekarang sudah keluar dari kawasan wisata alamnya.